89. Harga 85. 85. Alright, kali ni nak cerita pasal tayar. Jom kita tengok tayar yang aku pakai untuk rimba rake kali ni. Jom. Alright, assalamualaikum. Hari ni kita pergi cari tayar lah untuk aku dapat diskaun untuk rimba rake untuk tayar depan aku. Kau tahulah tayar aku bukannya tayar 50-50 ni. Tayar yang aku pakai sekarang ada now K76. Dia lebih kurang dengan 90-10 10 off-road, 90% road. So, kita pergi cari tayar tu. Jom. Sampai South East Asia Auto Part. Cari orang lah. Good morning, boss. Tayar untuk rim brake. Harap-harap bala lah tukar tayar ni. Nah, jom kita pasang baik lah. Pasal tayar pula. Tayar yang aku guna, kebiasaan aku adalah menggunakan header down K76. Dan sekarang aku tukar kepada Maxxeller Kerru 3. Okay. Apa beza? Korang boleh tengok sendiri lah. Apa beza bunga Kerru 3 dengan header down? Header down ni bunga dia lebih kurang road. Dia lebih kurang dalam 80-20. 80% road, 20% off road. Macam aku tukar kepada Kerru 3 sebab dapat discount special untuk rim rate. So, Kerru 3 ni spek dia lebih kepada 60-40. 60% road, 40% off-road. So kalau tengok bunga dia jarak-jarak lebih nobi, lebih mencengkam untuk kegunaan off-road berbanding dengan tayar aku pakai header down sekarang ni. Ok, untuk tayar belakang pula aku gunakan Cross S, Corsa Cross S. Ni bunga terbaru lah daripada siri keluaran daripada Corsa sendiri. Ni size dia adalah 1.4080-17. So, it's a special size. Biasa, kalau biasa, kebiasaan je geng-geng RS yang orang blender, geng-geng Y14, diorang akan pakai size 80-90 untuk depan dan belakang 102 ataupun 110-80. So, untuk bergasu aku ni, aku berkaitkan size 1.4080-17. Tayar ni adalah spek lebih kurang pada trail, lebih kepada 80-20. Kenapa aku pakai 80-20? Sebab tayar ni Blackfire Store yang sponsor. Sekarang Blackfire Store sponsor tayar ni untuk aku test dekat rimba rake 2019. Tengok macam mana, berjaya ke tak berjaya keluar daripada hutan. Kalau berjaya maknanya tayar ni tayar murah yang berbala untuk motor-motor middleweight dual purpose pakai. Okay.